Okey, betul-betul. Sebab dia ada lingkungan. Welcome back to my channel with my new video from me. The second in the August month. Yeah, okay, August month maksudnya bulan August lah, okay. Dan yeah, kita telah masuk video kita baru yang kedua pada hari ini. So, seperti tak biasa, geng, kita akan skip terus untuk kita pergi intro ni. So, apa aku nak cakap? Seperti biasa, geng, bila kita masuk video kita yang kedua di bulan yang baru, hari ni we gonna play a horror game. Yeah, you know horror game the spooky-spooky gitu. Yeah, di mana game horror kali ni seperti korang rasa pelik kan, kenapa tiba-tiba bila video kedua baru kita je kita mesti akan main horror game ya. Sebab entahlah, mungkin disebabkan korang semua yang telah memberi semangat pada aku untuk aku teruskan lagi game horror yang aku akan main. Tak kira game apa-apa saja jenis horror dia, itu pun kadang habis, kadang tak habis. Alright, so tambah masa, let's go to the game lobby. So ini dia, geng, Yokoso Labirin Kuyang. Yeah, okay. Oh, game horror Indonesia Labirin Kuyang. Itu nama food dia. So nak lagi simple sebut Labirin Kuyang lah, okay. So kalau kau tengok kat sini, kau tengok sini nampak dekat tepi tu. Semenawan. So macam kau tahu, Labirin Kuyang ataupun dalam bahasa Melayu dia sebenarnya adalah Labirin Penanggal. So kuyang tu dalam bahasa Indonesia lah, dan penanggal pula dalam bahasa Melayu, okay. So Labirin Kuyang ni dia bertentangkan tentang game, sejenis game tentang maze atau maze, scary maze macam gitulah, okay. Maknanya korang kena buat satu perjalanan dalam setiap tempat tu mempunyai tempat-tempat yang berbeza. Maksudnya macam kau kena cari jalan keluar daripada mula sampai habis. Jangan pilih ruang yang salah, kalau tidak nah, kalau kena dengan kuyang tu lah. Naya kau. Okay, so macam aku cakap tadi, iaitu tentang maze, macam kau kena cari jalan keluar atau daripada mula sampai habis tu. Tak kira lah daripada mula sampai habis, daripada permulaan pintu yang kau buka, kau biasa nak kalau ada pintu di situ. So dalam satu scary maze game horror yang kita akan main, iaitu Labirin Kuyang ni, dia akan mempunyai terdapat banyak pintu daripada mula dan masuk tu. Akan banyak ruang-ruang seperti pintu-pintu keluar atau pintu-pintu perangkap untuk kita semua. Okay. Alright, so tanpa masa, sebelum tu kita nak upkan dengan volume dia. Tak nak panjang-panjang, sampai 8 bulan, okay. Korang boleh dengar kan, dia punya aura dia tu. Boleh rasa, geng. Okay, walaupun lagu dia tak adalah seram mana pun, okay. Tak ada seram mana dia punya lagu dia tu. Dia just chilling gitu, but masa kita nak main ni nak kena hati-hati lah. Takut dikenanya dek kuyang ni, di dek penanggal ni. Menangis kau, kencing malam. So, teman saya, click here to play. Alright, kita akan terus main je, teman masa. Okay. Hai, pilih level yang ingin dia main. Oh, dan maknanya dalam setiap game ni dia ada level dia lah, geng. Wow, dan dia ada setiap stage yang kita akan play. So, kalau duduk sini, dia suruh pilih level. So, kita start daripada level 1 lah. Memang dah level 1, tak boleh level mana lagi kan. Alright. So, maknanya lepas kita main daripada setiap satu stage yang kita main, kita akan dapat up next ke stage yang seterusnya, okay. So, maknanya biasanya kalau ikut pada bila dia kata level ni, maknanya dia akan start pada yang mudah, dia akan menjadi susah. So, susah macam mana tu? Tengok jalan macam mana. Jangan buat aku menderita sudah. So, let's start to stage 1, iaitu level pertama kita. Lupa kan, kita nak main. Okay, kita pakai sekejap. Biar nampak macam kita paranormal sikit. Alright. Weh, geng. Bau buka, geng. Wah, aura dia. Dengar bunyi dia. Allah Akbar.
Damn, son. Weh. Kau biar betul, weh. Okay, tak apa. It's okay, it's okay. Sebab kita nak kena main ni, sabar, weh. Jangan hirau kata tetap bunyi-bunyi yang menggeramkan tu dan yang pelik-pelik tu. Kita indahkan saja. Dan kita kena ambil kisah pasal benda ni, okay? Alright. Oh! Dia dah siap dia bagi map lagi, eh? Wow. Ya Allah, bunyi pun. Creepy. So, kalau tengok sini, dia dah siap bagi map, ya, geng? Ah. So, kalau maknanya, kalau dia siap bagi map ni, kita kena hafal betul-betul. Baru kita dapat dia punya tempat untuk jalan kita keluar kejap lagi. Okay. So, kalau tengok dekat sini, okay. Untuk level pertama, nampaknya kita kena aku kena hafal betul-betul dia punya map ni sebab kalau korang tahu, kau tahu aku ni memang jenis yang cepat lupa. Okay. Mana kalau setiap kali aku main game-game macam ni, bila nak ingat benda macam map ni, memang jenis cepat lupa lah. Naya aku. So, kita kena hafal betul-betul, jangan sampai kita terleka, tersilap. Kalau boleh dalam seminit itu okey lah, okay? Kecuali kalau orang yang pro, eh. Aku ni medium pro, takat-takat ni. Medium pro, eh. Gitu. Okay, so kita kena tengok kat sini dia akan ada beberapa ruang. Ikut belah kanan, up atas kiri, okay. Okay, aku rasa aku boleh ingat. Tengok elok. Okay, fine. Aku dah ingat. Okay. So, let's go. Mula-mula, eh? Okay, okay. Aku ingat. Alright. It's fine. Okay. Aku ingat. Okay. Sini, eh? Okay. Kita kena ikut betul-betul, kan? Sebab kalau kita tak ikut betul-betul, nanti kita silap. Nah, kita, kan? Betul-betul. Kita kena ikut betul-betul, kan? Sebab kalau kita salah ikut jalan, kan, tak kenaya kita, geng. Dikena dengan dek penanggir tu, mampu kau. Okay. Alright. Okay, ni nampak macam easy je. Tak ada masalah. Betul ke? Hello? Selamat kamu masih hidup. Let's go. Aduh, easy sangat lagi dengan alamak. Bagilah yang susah sikit, kan. Takat-takat macam ni. Sebelah mata je aku boleh main. Kodak? Okay, gura-gura. Eh, kau sampai stage lain, kan. Level 2 ni, parok kau. Naya. Mampus. So, kita akan terus ke level 2. Di mana level yang second, agaknya ni mungkin akan jadi yang takat level yang medium gitulah, okay? Macam tadi agak simple, senang. Ha! Nang kau! Ambil! Ada lingkungnya putar balik. Ya Allah! Macam mana aku nak hafal ni? Oh my god! Okay. Aku rasa kita kena hafal betul-betul, eh. Takut nanti kita tersilap. Tak pasal-pasal kena dengan dek kuyang tu, mampus kau. Tamat. A few minutes later. Alright, so kita dah hafal. Masa aku lah hafal, okay, ha. Korang dah hafal sebab yelah korang tengok aku je ni main lah. Cepatlah. Sekejap sekali. Nampak aku bawa je kan ni. Aku disini sebab berlupa, okay. Alright, kita masuk. Sini ni. Okay, betul. Sebab tadi dia ada tunjuk ruang yang pintu yang satu ni. Ni ada ni. Okay, betul. It's correct. Okay. Tak ada yang silap. Just cool. Okay. Betul, eh? Between mana satu dia? Okay, betul-betul. Sebab dia ada lingkungan. AHHHHH
Baru level 2 guys. Baru level 2 tau. Takat-takat medium. Habis. Aduh, naya geng. Aku baru je main. Tengok. Dah boleh silap dah. Oh, okey, apa yang aku buat tadi tu memang silap dah sebab kalau pasal kat sini dia ada dua ruang tau. So ruang panjang ni kira tempat yang kita terkena tadi dengan si pelanggar tu. Okey, so mana yang ruang belakangan dekat tadilah yang betul, okey. So kita dah silap ah. So silap dia sikit dekat situ je, okey. Sebab silap dia sebab aku pilih yang jalan paling jauh. So bila dah paling jauh tu memang silap ah, memang salah kan, kena kau. Alright, walaupun jump scare yang murahan. Okay, okay. Sini ke? Di sini tadi. Okay, betul. It's good. Alah, bunyi dia pun macam bunyi. Oh, kita pilih sini tadi kan? Okay, silap. Okay, so this one. I hope so. It's true. Okay. Yeah, let's go. Cantik ya, kita dah berjaya ya untuk stage kedua. Walaupun ada silap sikit dekat situ eh, okay. Baru je mula. Dah kena. Sebab aku tak kena kencing ni. Level yang agak medium, agak macam hard itulah, okey. Nah. Mati kau. apa ni? Ya Allah, ni lagi banyak selok-belok je ni. God damn. Aku rasa aku nak kena ingat ni biar kena faham betul-betul lah. Aku rasa ya, what is happened to me bro? What the heck? A few minutes later. Alright, so aku harap aku tak lupalah untuk ingat benda. Okay, so tambah masa. Moga kita tak salah. Okay, so let's go. Okay, putus sini eh, putus pertama. Sebab tadi aku ingat pertama lagi, alright. Sini ada ni. Okay, alright, betul. Aku tak ingat pula ada pintu di sini. Ada ke? Okay, kita cuba. Tadi dia duduk. Mama Sita. So kita kena ingat betul-betul lah, jangan salah lagi ya. Kalau aku salah lagi memang memang sakit lah kata ya. Memang sakit. Okay, so aku dah salah eh. Kita ikut pintu ni sepatutnya. Okay, sini eh. Tiga kali. Bangsat. Let's do try again. Aku harap kali ni betul eh. Kalau aku tak betul aku tak tahulah jadi apa. Kita anggap ni sebagai untuk the last chance eh. Kalau tak pas dekat last chance ni, aku memang aku tumbuk lagi. Tak baik berkata begitu. Okay, kita kena hargai developer dia. Okay, so kita tahu eh. Aku sepatutnya lupa nak cakap daripada mula ni. Kita kena beri rasa berterima kasih kepada Indonesia kerana telah membuat satu game horror yang sebegini. Okay, game horror yang
Walaupun nampak biasa-biasa tapi lain macam ya. Lain macam macam mana tu? Kau fikir sendiri. Okey, tadi kita dah hidup itu sini kan? Sini kot. Okey, betul. Alright, so betul ni pintu dia. Okey. Betul tadi kan? Aku tak salah kan? Tadi aku oh. Sebab aku ingat tadi kan? Sebab aku ingat. Are you ready? Alah, salah lagi. Apa ni? Aku baru dah start lah. Okay. This is the real last chance eh. Kalau tak lepas kan memang aku delete ni. Biar. Aduh. Pening lah pala macam ni. Aku dah betul-betul dah ingat ni. Kenapa boleh salah? Okay. Aku rasa macam asap. Eh, betul lah pintu tadi kan? Kita ikut pintu ni tau kan tadi? Okay. Kita ikut pintu ni tadi kan? Macam mana boleh salah? Dua-dua tak. God damn. Okay. Aku tak tahu perangkap jenis apa yang dia pakai ni. Aku dah salah dah. Sana tak, sini tak boleh buka tau. Sini lagi ya tak. Sini. Okay. Tak. Eh, kan pintu tadi kita buka tadi kan. Aduh. Jangan lah. Eh. Betul. Okay, let's go. Ya, aku nak. Alhamdulillah. Siap pun. Stres aku bagi ni. Alright guys, so kita dah sampai ke stage 4 ya guys, iaitu the level final stage. Di mana kalau kau tahu pasal ni pada stage pertama nampak easy dan medium hard. So, kemungkinan untuk stage dan final stage ni akan jadi mencabar ya. Mungkin maze akan jadi lagi sesat, menyesatkan dan buat aku lagi rasa macam nak terkejut. Okay, so teman-teman, let's go to the stage 4, iaitu the final stage. Okay. Kita ke mode serious geng. Kali ni aku tak nak silap, aku tak nak. Oh sorry geng, aku ter off tadi. Minta maaf sen. Okay, so kita kena tengok map dia. Oh my nah. God. Aku baru cakap tadi geng. Lagi sesat sebenarnya. Ini apa cerita nak ikut map macam ni. Ya Allah, jauh eh. God damn. Okay, kenapa betul-betul eh? Sebab setiap kali bila kita rasa macam diri kita ni gementar,
kita memang akan salah. Bila salah tu lah kita boleh terkena jump scare sword. Ha, okay. Dan terkena daripada dek kuyang. Ha. This is for the last stage, or kita panggil the final stage, ya geng. So let's go to the mess. Open it. Okay, let's go. Jap. Alright, kat sini ya. Sini. Betul eh? Okay, kita silap lagi ni. Kita dah tersalah pintu tadi. Eh, amat kau. This one? Okay, pintu next lah tadi. Okay. Ingat. Ingat tu. Yeah, let's go. Aku kalau dapat kuliah tu memang aku tarik capiklah jantung untuk keluar daripada muka bumi ni. Kenapa aku marah sangat ni? Okay. Ada betul kah? Kamu berhasil hidup 59. Yo, spenik ni. Easy lah. Siapa buat game ni lah? Alamak. Respect tau. Respect. Itu saja untuk video kita pada hari ini. Labirin Kuyang ataupun Labirin Penanggal, okay? So, game ini telah dibawakan khas daripada Indonesia. Terima kasih kepada developer dia kerana telah membuat game yang terbaik sebegini dan buat aku rasa teramat gembira. Walaupun dalam keadaan yang agak gelisah bila ketika bermain tadi. Berapa kali aku kena ni. Okay, so nampak kan sampai di situ lah untuk video game horror kita pada hari ni. Okay, so kalau nak lagi video game horror yang sebegini, okay, yang jenis labirin atau miss macam itu, ataupun game horror lain-lain yang korang nak, macam biasa geng, like, comment, share this video ini, okay? Dan jika hati korang ikhlas, subscribe this channel untuk nantikan lagi video baru yang akan datang, ya? Mana-mana ni subscribe button sub je ni. Alright. So, nampak gaya video ni, kalau korang rasa pendek sangat, mungkin dalam bawah-bawah gitu, minit mungkin 25-30 gitu. I don't know. Mungkin nak korang terhibur dengan video kali ni, okay? Kalau nak lagi video yang labirin atau horror macam gini, macam saya macam aku cakap betul tadi. Yep, alright. So, we see you on the next video. Sayonara. Hari gato. Siap.